بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وموالاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصفي وخليل أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيله حق جهاده. Rekan-rekan semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita melanjutkan surat Al-Kahfi. Saya tidak tahu sampai berapa nanti, harapannya bisa selesai pembicaraan tanggal dengar meskipun tidak terlalu detail. Terakhir insya Allah seingat saya kita sampai di ayat yang ke-26 kalau saya tidak keliru. Kita lanjutkan saja. Qulillah a'lamu bima labithu lahu ghaibu samawati wal ardh absiri wa asmi ma lahum min dunihi min wali wa la yushrik fi hukmihi ahada. Kita sampai di ayat ke-26. Kita sekarang masuk ke ayat 27. Watlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik la mubaddila li kalimatihi wa lan tajida min dunihi multahada. Ayat ke-27 ini diawali dengan kata watlu. Nanti kita lihat hubungannya. Watlu, bacakanlah Muhammad, baca dan ikuti, read and follow. Karena kata tala mengandung makna. Ini ada dua kata yang digunakan Al-Quran untuk membaca Al-Quran. Satu kata kiro'ah, yang dua kata tilawah. Apa bedanya kiro'ah sama tilawah? Kiro'ah just simply reading. Tapi kalau tilawah, reading and follow. Stick to it. Jadi kalau kita disuruh untuk apa namanya itu ya, disuruh membaca dan bacaan itu harus kita ikutin, stick kepada apa yang ada pada bacaannya itu, namanya tala. Dan itu mana yang lebih kuat sebenarnya sebagai sebuah perintah, tala atau ikra? Tala yang lebih kuat, kiraat bukan tilawah yang lebih kuat. Ya. Dan itu tugas Nabi tilawah. Ya. Watslu alaihim ayat ilaihim. Ya. Yatslu alaihim. Ya. Salah satu tugas Nabi adalah tala. Dia tidak hanya disuruh membacakan, tapi disuruh ngikutin apa yang dibaca, stick kepada itu. Nah itu bedanya dengan kita-kita ya. Sampai mulang ngaji mung kiroah ya, kadang-kadang apa yang dikaji dengan perilakunya tidak sesuai. Tala mensyaratkan kita harus follow. Karena itu tala ayat itu mengikuti juga maknanya ya, kita following something. Nah, karena itu tala. Kenapa membaca disebut tilawah, yang berasal dari kata mengikuti? Karena kalau kita baca, kita mengikuti hurufnya itu. Ini, wah, kok, kita ngikutin semuanya. Karena itu ide dasarnya sebenarnya, kalau kita mengikuti letter yang ada itu, kita tidak ombak, kita tidak ubah, namanya tilawah. Ini bedanya kalau tilawah tidak hanya sekedar membaca, tapi kita disuruh untuk mengikuti. Saya jadi ingat kisahnya Romo K. Hamid Pasuruan dulu ngaji Rebuan. Suatu saat beliau mengaji hanya assalamualaikum, habis itu sebentar baca diam. Jamaah takut dari yang tanya, warna sudah sepuh ya, diam semuanya. Selesai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi waktu jam ngajinya tetap tidak berubah. Kalau dia ngaji 2 jam ya 2 jam, dia tidak berhenti. Baru ditunggu menentok semua diam sampai katakanlah 1 jam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika ditanya, ada muridnya yang memberanikan diri datang ke Yai Hamid, kenapa kok tadi tidak diam saja, takutnya apa kita salah dan segala macam. Jawabannya Yai, karena apa yang saya baca belum bisa saya lakukan, karena itu saya tidak berani mengajarkan. Itu namanya tilawah. Namanya tilawah. Bedanya dengan kiro'ah. Nah kiro'ah ya cuma menyampaikan, cuma reading something. Romo Yai dulu gitu ya. Karena itu kemudian masyhur dengan kesolehannya di Jawa Timur terutama. Oke, Allah menyuruh watlu, kita baca secara kasar dulu ya. Bacakanlah apa yang diwahyukan kepadamu Muhammad bin kitab rabbik, dari kitab la mubaddil. Tidak ada apa pengganti, tidak ada orang yang bisa mengganti, tidak ada orang yang bisa merubah, tidak ada orang yang bisa merubah di kalimatih, dari kalimatnya Allah, dari kata-katanya Allah, dari Al-Quran ini. Walan tajida min dunihi multahada, dan kamu tidak akan dapat menemukan tempat berlindung selain Allah Subhanahu
ayat sebelumnya, kalau jenengan masih ingat, ada acara kalau kita disuruh berkomunikasi, ya. Simpulnya terakhir kita disuruh mengingatkan bahwa kita ini tidak punya pengetahuan, karena itu bergantunglah kepada Allah. Argumentasilah dengan miro anzo yuro kemarin, ya. Jadi kalau kita punya argumentasi yang kuat, firm, kita yakin akan kebenarannya, tidak boleh sikap. Tapi kalau enggak, mending diam. Dan jangan juga mentang-mentang terus bilang besok akan saya kasih jawabannya, padahal kita enggak tahu apakah besok kita tahu jawabannya atau enggak. Ya, lebih baik bilanglah insya Allah untuk besok, kan kayak gitu. Kenapa? Karena yang paling tahu adalah Allah Subhanahu wa taala. Pada kasusnya Nabi, yang karena sebenarnya pertanyaan siapa? Pertanyaan di para raja ya, detailnya begini, 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 menurut mereka. Dan Nabi tidak berdiskusi, berbantah-bantahan dalam hal yang karena informasinya datang dari Allah, boleh masuk. Kami justru mengikuti aturan tadi itu. Ya, koneksinya sebagai bukti atau sebagai implikasi Subhanahu wa taala atau Rasulullah sallallahu taala, maka tugas Nabi hanyalah watlu, itu maksudnya. Nabi hanya disuruh read and follow, jangan mengikuti. Bukan kepada Allahnya kalau itu Allah Subhanahu wa taala. Maka ilai bacalah, ikutilah apa yang diwahyukan kepada dari Rabbik, dari kitab Rabbmu. Jadi yang juga disebut dengan kitab Quran atau kitab ini sesungguhnya bentuk bagian dari perawatan Allah kepada kita semuanya. La mubaddila, kata Allah, li kalimati. Tidak ada kata ulang-ulang ini ya. Amba'a nabba'a. Sekarang la sabda'ala. Apa bedanya? La mubaddila. Apa bedanya? Mubaddil amba'a. Kalau nak surat ini berarti kalau hati yang bisa merubahnya, tidak ada mubaddil kata Allah, ya. Kan itu janji Allah, meskipun Al-Quran diubah kayak apapun, tidak akan bisa merubah Al-Quran secara keseluruhan, karena nanti akan ada ketahuan salahnya di mana. Yang menarik untuk dipikirkan, kata para ulama, kalau huruf-hurufnya dijaga, apakah itu juga berlaku terhadap maksudnya? Karena kalau ada teks, ada meaningnya. Apakah penjagaan Allah, apakah mubadil itu, la mubadila itu, juga berkenaan dengan maknanya Al-Quran Al-Kari? Apakah yang dijaga teksnya saja atau sama maknanya? Para ulama sepakat yang dijaga oleh Allah itu teks sama makna. Teks jelas, kita semuanya tahu, sekian banyak para qurra, para kufar yang menghafalkan Al-Quran Al-Karim. Jadi kalau katakanlah semua percaya itu disalahkan, Al-Quran tidak bisa keliru. Kenapa? Karena Allah menjaganya melalui para kufar. Ya. Bagaimana dengan ini? Kalau kata para ulama, Allah juga menjaga maknanya Al-Quran Al-Karim. Ya. Imam Razi misalnya punya pikiran demikian. Kenapa? Karena Quran itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk pun nanti ada deviasi pemakna, ya, orang itu dengan cara yang ngawur nanti tetap dijaga oleh Allah makna yang benar itu maksudnya, ya. Tesnya macam-macam, ada di UIN Malang, wakin di yang aneh-aneh di maaf ya, tapi alat kelamin mohon maaf, bukan puting payudara, maksudnya payudara taruhan lah. Nah, saya yang tidak akan Allah menjaga melalui menjaga yang sudah ditulis oleh Pak, itu penjagaan Allah itu juga disebut orangnya yang berubah, karena setiap perubahan selalu dilakukan oleh orang. Kalau orangnya saja tidak pernah ada yang bisa mampu merubah, maka perubahan ini sendiri tidak akan pernah ada. Mohon maksudnya la mubaddila li kalimati, tidak akan bisa, kata Allah Taala, la mubaddila li kalimati, ini garanti dari Allah Subhanahu wa taala, Quran tidak akan bisa, walan tajida min dunihi multahada,
dan sama sekali tidak akan engkau temukan mendunihi dari selain Allah SWT. Lalu kita mengapresiasi penggunaan kalau pakai ini kerendahan Allah menunjukkan kerendahan yang lain. Jadi tidak ada sekedar yang lainnya, tapi sekedar yang lain dan sekaligus yang lain itu tidak cocok. Hina dia, rendah dia. Kalimat yang dipakai indunihi multahada. Multahada dari kata lah, liamlah. Masya Allah. Kalau kita gali tanah ya, berang, terus ini kalau bisa, biasanya cuma gede, kadang cuma ini terus ditaruh pojokan, dikasih duduran kepelan tanah itu, ya. Nah, lahat itu sebenarnya makna atau inclination towards something. Jadi kalau mendeviate, ya, misalnya ini ke kanan, turunnya ke sana. Nggak kelihatan maksudnya kalau kita bikin cekongannya itu, kalau kita terlalu pendek, biasanya. Nah, tapi, ya, nah, fungsinya untuk apa? Untuk sembunyi. Kalau ada, ya, orang ateis, kenapa sebenarnya lari dari idenya begitu? Disebut dengan multahada dalam Al-Quran, perlindungan. Nanti maknanya jadi place for semuanya ke bawah kan kelihatan loh. Tapi kalau orang nggak tahu Allah itu idenya, ide kenapa menggunakan kata ini? Kata ini adalah wanita jika mendunihi multahada. Nanti mau lari kemana kita? Ya. Kalau orang enggak mau taat sama Allah Subhanahu wa taala, walan tajida min dunihi multahada, enggak ada tempat perlindungan selain Allah Subhanahu wa taala. Mau berlindung kepada siapa dari kiamat? Enggak bisa itu. Allah menggambarkan tempat perlindungan itu seperti multahada. Kalimatnya itu, ya. Jadi enggak ada lagi tempat perlindungan. Karena itu seakan-akan Nabi Muhammad disuruh enggak usah mikirin orang yang lain. Tidak usah mikirin Jewish scholarship, Christian scholarship, meskipun mereka punya banyak buku, cerita banyak, macam-macam tentang siapa? Ashabul Kahfi dan segala macamnya. Jangan perhatikan itu, stick saja pada tugasmu, karena semuanya ini menjadi tidak penting begitu ada Al-Quran mencari, watslu alaihim, itu aja perintahnya, read and follow. Ya ilaika, menyatakan Tuhan itu seakan-akan tidak ada kompromi dengan yang lain saudara. Allah menyatakan ini final, ini yang paling benar, la mubaddila li kalimati. Kalau kamu mencari-cari yang lain selain dari itu, tidak akan dapat perlindungan dimanapun. Walan tajida min dunihi multahada. Karena itu kemudian Allah menyatakan wasdir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajha. Ya. Ini khutbah ya, setelah menjelaskan kisah Ashabul Kahfi, hikmahnya adalah bahwa ilmu itu ternyata berlapis-lapis, ya. Ada gayanya. Banyak hikmah yang bisa kita ambil pelajaran dari Ashabul Kahfi kemarin, etika guru murid, etika percakapan dan segala macamnya ya. Ilmu itu ternyata punya banyak dimensi dan segala macamnya. Setelah itu Allah ngasih tahu stick pada apa yang memang Allah telah wahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, sekarang dramanya mulai. Orang-orang elit Quraisy itu sebenarnya kepingin masuk Islam. Ya mulai dengan perlawanan macam-macam. Tentu tujuannya, kenapa dia memilih Islam? Karena melihat Islam itu masruming hari demi hari. Menjamur, ya. Merang-merang makin mekar. Makin booming, pelan-pelan makin besar. Dan itu membuat kaum elit melihat peluang untuk mendapatkan posisi dan keutamaan. Karena kalau mereka wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum. Sekarang lihat Allah ngasih tahu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang-orang kafir Quraisy itu kaum elit sekarang mulai tertarik sama Islam. Tapi ketertarikannya mereka ini macam-macam ya. Ada orang yang tertarik melihat ajarannya kok. Anda tidak tertarik tapi begitu
kelihatan masanya makin besar, you mulai tertarik atau mungkin memikirkan somehow mungkin ada benarnya ini ajaran agama Islam. Oke, okay. Atau meniatan yang lain. Tapi mereka enggak mau datang ke Nabi Muhammad kumpul dengan orang-orang miskin itu. Karena yang masuk Islam pada awal-awal Mekah siapa? Golongan menengah ke bawah. Kaum Buddha, orang-orang miskin dan segala macamnya. Mereka merasa saya enggak level deh sama mereka. Itu kira-kira. Karena ada stratifikasi masyarakatnya di sana. Kalau saya ngumpul sama mereka, ya enggak layak, kira-kira kayak begitu. Nah, ayat ini berkenaan dengan itu. Setelah Nabi Muhammad hanya diperintah gini, orang kalau dakwah nanti itu kayak godaannya, motifnya macam-macam. Macam-macam. Sampai misalnya nanti ya, wis dadi ustaz, ustada, dadi bunyai, dadi ning dan segala macam undangan akeh. Sengene mundang duwe pangkat. Dan Anda berpikir kalau saya dekatin dia, nanti proyek dakwah saya bisa begini, bisa begini. Sementara yang ini wis ngaji suwi misalnya, wis serius, padahal wong miskin. Budal numpak sudah pancal, tapi dia rutin dan segala macamnya. Nanti gua ono godaane, ya ya. Wis lah, anu rek ya untuk meneh rai ngaji ya, karena saya pentingin sana. Ono jelas ono, amplopnya jelas, ya. Semuanya jelas yang di sana. Oke, okay. Yang sini burem kabeh. Misale ono ngono itu. Lah, pada kok bayangin iku lek kiai saiki kiai sing dipikir sing dunia. Sekarang, apakah Nabi Muhammad berpikir tentang dunia? Sama sekali enggak. Cuman sekarang, kaum elitnya mereka ini, dari politikusnya, bisnismennya, itu mau datang ke Rasulullah SAW, mau ngaji pada Nabi Muhammad SAW. Cuman mereka enggak mau kumpul sama kaum rakyat jelata, inilah kata-kata, menengah ke bawah. Ashabus Suffa dan yang lainnya ini. Lah, Nabi sebenarnya, kalau dalam strategi dakwah tertarik, kenapa tertariknya? Satu, karena orang-orang ini sangat powerful posisinya di masyarakat. Kalau mereka masuk Islam, cepat dakwah. Satu, itu sudah hampir dipastikan dakwah growingnya makin sangat cepat. Satu. Yang kedua, kalau Nabi mengentertain mereka, nanti akibatnya apa? Tidak ada lagi opresi, sahabat tidak ada lagi yang dibunuh, sahabat tidak ada lagi yang disiksa dari kalangan menengah ke bawah. Karena banyak dari mereka ini yang tidak punya posisi kuat di masyarakat. Jadi mimpi Nabi sebenarnya sih, kalau saya mau mengentertain mereka, ini nanti jadi amat mereka semuanya. Jadi Islam makin, gak ada niatan amplop itu. Nah, yang kayak begitu itu loh ditegur sama Allah. Sekarang bayangin, apalagi orang yang mikir. Sekarang bayangin, Nabi itu cuma begitu dong ya. Mikirnya itu mikir dakwah, bukan mikir yang lain. Kan wajar, secara sosiologis wajar loh. Wah, saya kayaknya harus inilah biar ini makin begini. Karena di mata Allah, dakwah itu bukan keberhasilan. Ya, tapi ketulusan, kesungguhan, ketaatan kepada Allah. Bukan banyaknya itu yang jadi penting, itu yang benar untuk kita pikirkan. Nah, kadang-kadang orang dakwah yang dipikir itu. Nanti sampai enggak ngono. Mulai berpikir ngono itu. Itu yang harus diingat. Karena itu lihat kalimat yang menarik. Wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi. Wasbir dari kata sabar. Sabar itu sebenarnya makna asalnya adalah hold on tightly. Kalau you hold onto something tightly, kalau you megang suara kuat begini, namanya sabaro sebenarnya asal katanya. Karena itu sabar apa yang dipegang? Hatimu, maunya marah, kocok kamu. Oke, namanya sabar. Okay. Sabar itu hold on tightly, itu megang sangat kuat, namanya sabaro. Sabaronya isbir. Nah, sekarang yang menarik sebenarnya kata sabar itu tidak butuh apa? Tidak butuh objek sebenarnya, bersabarlah. Gitu. Tapi kalau dikeluarkan sabarnya biasanya dikasih kata ala biasanya, wasbir ala. Tapi di sini menarik, Allah tidak menggunakan kata ala tapi ma'a. Biasanya kalau ada sabar, kata sabar, gandengannya ala bukan ma'a. Dan itu aneh karena di Quran biasanya wasbir ala nafsi, wasbir ala begitu. Ini wasbir ma'a. Dan itu agak berbeda. Agak berbeda. Apa bedanya? Kalau wasbir ala itu biasa. Tapi wasbir ma'a itu seakan-akan Allah menunjukkan kesabarannya itu harus lebih dari biasanya.
Karena penggunaan kata sambungnya itu tidak biasa, karena menggunakan kata maaf. Nafsaka diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seakan-akan Allah mau bilang, paleno awakmu Muhammad. Jangan sampai bergerak ke incline ke mana? Ke orang-orang yang kaya-kaya, ke elit Quraisy. Suruh sama siapa? Ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi. Disuruh bersabar, disuruh jangan incline, jangan sampai Allah menggunakan kata yang menarik, wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una, bersama orang-orang yang berdoa, yang beribadah rabbahum kepada Rabb mereka, bil ghadati wal asyi. Ghadat apa ghadat? Beginning of the day. Ya, awal permulaan hari namanya ghadat. Dari waktu pagi sampai duhur. Ya. Asyi dari duhur sampai gelap. Dari gelap. Jadi kalau ghadat itu dari gelap ke terang. Kalau asyi dari terang ke gelap. Karena itu kata Imam Razi, ini seakan-akan Allah menggambarkan orang ini tidak hanya beribadah mulai waktu gelap ke terang, terang ke gelap, tapi juga menunjukkan gelap ke terang seperti hidup ke mati, mati ke hidup. Orang ini yang dipikirin orientasinya adalah saya nanti mau mati, hidup ini tidak akan lama. Wah, itu pikirannya orangnya itu, dia mikir akhirat. Orang yang dipikirannya adalah akhirat, hidup mati. Yang pikirannya selalu ingatnya hidup mati, lek mari mati, orang-orang mau yo mati, ya tak? Yang makna yang lainnya, makna yang jelasnya adalah mereka orang yang terus-menerus beribadah kepada Allah 24 jam bil ghadati wal asyi. Dan dia tidak mengharap apa-apa. Yuriduna wajha. Yang diharapkan adalah wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak hanya di satu ayat ini, re, pembelaan Allah Subhanahu wa taala terhadap sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu kita bahas Abasa wa tawalla misalnya. Coba Anda bayangkan ya. Hubab bin Adi misalnya, ya, sahabat Nabi. Punggungnya disetrika, lebam-lebam, hitam. Datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, mata Rasulullah, kapan pertolongan Allah? Ini kita sudah dakwah, kita membela kebenaran, tapi nasib orang Islam itu semacam itu. Disetrika punggungnya, lebam-lebam. Rasulullahnya bilang kamu kurang bersabar. Ya, sing sabar, umat terdahulu kamu terlalu cepat minta pertolongan Allah, kata Rasulullah. Umat terdahulu itu hatta disisir yang sampai dagingnya mengelupas, kata Rasulullah. Dan itu jangan bertanya tentang mata Rasulullah, disuruh sabar dan segala macamnya. Kondisinya kayak itu, ya, biasir, ya, dibunuh, ditombak dan segala macamnya. Nabi cuma mengatakan, isbir ala yasir, ya, sabarlah wahai keluarga Yasir. Seindah wa inna ma'idakum, sehingga janji Allah terhadap keluargamu adalah surganya Allah SWT. Di saat yang kayak begitu itu suasananya, datang ini pembesar Quraisy, Abu Sofyan, Abu Jahal, Ahnas bin Syurek, mau merunding Nabi, mau tanya tentang Islam. Sekarang bayangin, kalau Anda seorang leader, Anda tahu yang dibunuh, yang disiksa adalah anak buahmu. Pemimpin-pemimpinnya datang kepada Anda mau negosiasi, mau tanya, kayak apa sih sebenarnya Islam. Nabi kepingin banget orang-orang ini tahu tentang Islam. Kalau saya introduksi Islam kepada mereka, siapa tahu mereka tertarik sama Islam. Kalau tertarik sama Islam, apa akibatnya? Opresi gak ada, Islam booming, ya kan? Baik ngeliatnya Nabi. Wah, serius Nabi. Wong namanya Jokowi, Obama, kira-kira pun udah seneng kok. Suan neng Nabi Muhammad, okay? Begitu serius, ada Abdullah bin Ummi Maktum, orang buta, kadang-kadang nyelonong masuk, Muhammad, ya Muhammad, ya Rasulullah, alimni lima alamakallah, ajari aku ya Muhammad tentang apa yang telah Allah ajarkan kepadamu. Ini lagi sibuk ini, jadi wong buta, gak tahu dia. Dan oh, suaranya keras, karena orang itu kalau buta, suaranya keras tentu saja. Ya. Dia ngomong, Nabi itu sumpah lihat itu, merengkel sini yang gini. Dan Nabi gak melihat, musing kayak, konyuku ya opus, tapi gak keluar kata-kata. Ibaratnya gue ngukuk di situ nih. Ya. Tapi gak keluar kata-kata Rasulullah saya salah. Ya. Kalau menurut kita siapa yang salah? Menurut logikanya sampean siapa yang salah? Allah bin Ummi Maktum. Ya.
Allah beri waktu. Hatta di kaplok, insya Allah itu standar kiai sekarang. Ya kan? Oh, ini mudah. Nonton. Bongkoboh. Aku ini lagi nandangi gubernur ke gubernur ini. Misalnya. Kok yang kamu bisa? Wajar lah. Dan terus itu, yura, salah, ngomong-ngomong. Wajar lah. Semangat kira, genang kan ibu. Ngono lah saya kira. Ya. Dan insya Allah, ngono tidak ada, tidak akan ada orang menyalahkan. Insya Allah. Ya kan? Dibonyo nawakmu ngurai, uno Jokowi raja Salman teko. Kira-kira kayak begitu kejadian ini. Tapi menarik, Nabi tapi tidak sempat keluar. Kenapa kalau keluar? Kalau keluar kata-kata, itu sampai yang mungkin kiamat kepikiran gitu. Karena beda ya, dan Nabi Muhammad sih ngomong, kau ini udah ada aturan. Itu sampai yang mungkin kiamat. Aku tidak tahu aturan. Wesko, lepas muci lama mono enggak mau, pola seminggu hilang ya, siapa? Tapi kalau itu siapa? Nabi Muhammad SAW, setiap ucapannya menjadi aturan agama. Wah ya, setiap omong, hatta cuma ojo mono itu masih membekas dalam hati, ya kan? Karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi enggak ngomong opo-opo, cuma ini kini merengkel ini, merengkel ambil begini. Tidak memperhatikan. Tapi saya tanya, apa Abdullah bin Mintum tahu kalau tidak diperhatikan? Ya enggak tahu, muto, daun, bagaimana? Mau diperhatikan atau tidak diperhatikan, dia enggak tahu. Pertanyaan kedua, kalau merengkel begini, apa juga tahu Abdullah bin Mintum? Enggak tahu. Sebenarnya secara psikologis enggak ada kesindir sama sekali. Cuma Allah tahu. Turun ayat Al-Quran, abasa wa tawalla anja'ahul a'ma wa ma yudrika ila akhirih, masya Allah. Abasa wa tawalla, dikritik oleh Allah, kenapa kamu merengkel begini? Ya, orang itu kalau marah, yang paling rendah namanya abasa, paling rendah, yang ininya merengkel. Nanti banyak itu di dalam bahasa Arab, sampai yang wajahnya jelek. Ya, marahnya itu macam-macam marah dalam bahasa Arab itu ya, menarik. Tapi wajah yang marahnya paling the lightest angry itu yang ngono itu abasa. Kene tok merkel koyo ngene tok tapi tidak keluar. Ono sing giginya itu bolok dhewe di bahasa Arab. Ada sendiri-sendiri untuk nyebut marah. Ya. Kalau di Jawa kan tidak marah, muarah, muarah. Tapi tidak di nah, oke. Sekarang perhatikan, hati Allah lebih penting kesuksesan dakwah. Sama jangan keliru dalam berdakwah atau menyebarin Al-Quran atau apapun saja yang berkaitan dengan Islam. Kita tidak mengejar target, ya, tidak mengejar target. Karena di mata Allah itu, kalau sampai lihat dari kesuksesan Nabi Nuh, very unsuccessful person. Yo, pesan 150 tahun mengalami tumbuluh dari capokong menulang, udah kan mestinya awak. Sangat ratus saya ketahun. Semalam saya bilang di HDD Guskis saja, tiap tahun 2000, tiap tahun bleng, kalau cuma Romeo ya. Tiap tahun ya, Guskis itu Nabi Nuh, sekarang bayangin kalau 70 orang 950 tahun, berarti 1 tahun dapat berapa itu? 100 tahun itu hanya dapat berapa? 10-an, kurang dari 10. Setahun itu download, jelas rek. Kalah Gusti sampai Nabi Nuh, kenapa? Enggak bisa, karena Allah tidak berorientasi pada hasil, tapi pada ketulusan. Sopo yang benar-benar kalimatnya di dalam Al-Quran adalah opo ibu yuriduna wajha, yang mengharapkan wajahnya Allah SWT. Menariknya ya, kita ini melakukan apapun tergantung kepada siapa kita melakukan. Ya, namanya motif. Motif itu menentukan aktivitas kita. Aktivitas kita. Karena itu saya tanya, kalau orang itu soleh banget, perbuatannya disebut apa? Ihsan. Ihsan itu kalau ini melakukan perbuatan itu paling excellent, namanya ihsan. Karena ihsan itu excellent sebenarnya. Bukan baik, bukan good, tapi best. Ya, oke, gini. Dan kapan Anda melakukan perbuatan itu menjadi baik? Tergantung dari motifmu ke siapa. Oke, saya mudahkan. Sampean disuruh bikin PowerPoint presentation. Insya Allah beda-beda lah. Waktu Anda bikin present PPT itu tergantung siapa dosennya lah. Dosen ini waktu dosen lo sih. Ya lah. Beda-beda tergantung
yuriduna wajah itu apa? Tergantung, kalau wah ini dosennya ini ayo bikin serius, lebih baikkan lagi, alah dia gak terlalu perhatiin pak, gak apa-apa dan segala macam mereka. Tergantung orang yang tahu Allah subhanahu wa ta'ala dan dia ma'rifat pada Allah subhanahu wa ta'ala, maka semua perbuatan ibadahnya ihsan. Kenapa? Karena dia tahu ini untuk Allah. Ya, ojo tongono, ginilah, sampai ngelamar anak wong. Ya, wow, ihsan itu, beneran. Mulai kelompin dibalik-balik, ya, sudah beli pakaian, mau dijadi peningset. Karena apa? Karena Anda mau berbuat ihsan. Ya, kenapa? Karena yuri dua juga, masya Allah ya. Dan orang-orang soleh, orang-orang soleh itu yang Allah berpihak. Nah, kayak mana itu? Saya dengerin ada ceramah Cak Nun yang bikin saya deg gitu ke hati ya. Kata Cak Nun, orang itu kalau dizalimi, ya Allah itu membela dulu nabinya. Kalau nabi disakiti langsung dibela sama Allah. Atau kekasihnya, kalau waliullah disakiti langsung. Nah saya kira orang Indonesia ini. Wong Islamis dia boleh minta amek, tapi di mana pertolongan Allah ini? Apa memang kita ini tidak layak disebut kekasihnya ya Allah? Allah, Allah bermula utak nuloh, masya Allah. Ya. Apa memang tidak ada di antara umat Islam ini yang membuat Allah sudah layak ini umat Islam Indonesia tak tolongnya? Ya. Itu kan benar yang dipikirkan. Ya. Kok yang tidak ada? Ya. Masya Allah yang dipikirkan itu. Ya. Meskipun tentu saja tidak begitu jalan pikirannya Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi cukup untuk membuat tamparan bagi kita. Jangan-jangan memang karena kualitas umat Islam memang belum layak untuk ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jangan-jangan kenapa kita ini kok menjadi selalu berada di bawah aja terus. Ya. Jangan-jangan karena kita tidak yuriduna wajah. Karena pembelaan Allah terhadap orang yang yuriduna wajah kayak begini, ya. Hatta Nabi Muhammad dipaksa oleh Allah. Wasbir nafsaka ma'alladina yad'una min dunihi. Kata Allah SWT. Yad'una rabbahum bilghadati wal asyi yuriduna wajah. Wala ta'du aynaka anhum. Dan jangan matamu pass over. Jangan kamu melihat ke atas gini. Ibaratnya matanya melihat dengan kagum terus tertarik. Tidak boleh sama Allah SWT. Terhadap siapa? Terhadap orang-orang yang tadi itu. Para pembesar elit Quraisy yang mau datang ke Rasulullah untuk dan segala macam. Kenapa? Karena mereka itu tidak menghendaki wajahnya Allah. Apa yang dia hendaki? Turidu zinatal hayati dunia. Yang dia ingat adalah kalkulasi duniawi. Kaya Islam bertambah maju. Cocok kaya gila melbu P3 ini. Cocok kaya ini semenut dong ya. Gak ada niatan apa-apa ya. Turidu zinatal hayati dunia. Dan Allah menegaskan lagi yang paling terakhir, wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furta. Khutbah Jumat mau ayat ini ya. Wala tuti' dan jangan taati man siapapun saja aghfalna yang heedless, yang ghaflah, yang enggak ghaflah itu gini, you punya sesuatu yang penting tapi kamu tidak melakukannya karena kamu sibuk terhadap sesuatu yang enggak penting. Namanya ghaflah. Namanya ghaflah. Tapi dia ghaflah dari apa? Dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak ingat Allah, ingat yang lain. Ingat yang lain. Kenapa? Karena dia mengikuti wattaba'a hawa. Kata hawa itu menarik ya. Hawa itu artinya emptiness sebenarnya, kosong. Ya. Karena itu udara hawa, ada orang sufi ya. Cerita enggak tahu beneran apa enggak ini ya, namanya kisahnya. Jadi dia ini berada di udara. Ngawang men. Terus ditakoni yang muridnya, ya imam atau ya syekh, bagaimana engkau kok bisa berada di atas angin? Kata dia, karena aku menduduki hawaku, karena itu aku berada di hawa. Karena aku bisa mengalahkan hawa nafsuku, karena itu aku bisa terbang. Kata dia, ya. Tentu ini bisa apa namanya imajinatif, ya bisa hanya cerita alegoris saja, perumpamaan saja, bahwa sebenarnya apa namanya orang itu bisa naik derajatnya kalau dia bisa menduduki hawa nafsunya ya. Macam-macam karena kosong ya. Kalau you punya apa keinginan yang membuat kamu gak ada lain kecuali itu yang dipikirkan sampai mengosongkan apapun saja juga namanya hawa. Orang jatuh cinta juga dinamakan hawa ya.
karena jatuh kemudian, karena Anda tidak punya pikiran yang lain. Nah, kosong, karena juga hawa diartikan juga to fall, jatuh. Dan itu salah satu nama neraka adalah hawiyah, yang diduga juga berasal dari kata hawa. Ya, itu dijual kopin. Ya, wama adroka ma hiya narun hawiyah. Ya, ini disebut Al-Quran dikari. Oke, kita dilarang oleh Allah, Rasulullah dilarang, kita tidak boleh mengikuti orang yang hatinya lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bisa lalai mengingat Allah? Karena dia turidu zinatan hayatid dunya wa kana amruhu furuta. Dan sungguh keadaan orang itu amat sangat telah melampaui batas, ya. Farid, kalau orang melewati, kalau ada perlombaan, ya, sama dengan sabiq, farid, sama. Kalau orang melewati batasnya namanya farid, pemenang. Ya. Dari kata itu diambil kata furuta. You melewati batas, namanya furuta, wa kana amruhu furuta. Ya. Ini masih belum cerita, ya. Kita nyelesain khutbah yang kedua, saya cepat aja lah biar nyampe ke gardener. Waqulil haqqu min rabbikum, waqulil haqqu min rabbikum, katakanlah Muhammad, al-haq min rabbikum. Tidak datang dari yang lain kecuali datang dari Allah SWT. Faman syaa'a falyu'min, maka barang siapa yang menghendaki untuk beriman, falyu'min, go. Ya. Faman syaa'a falyakfur, siapa yang menghendaki kufur, silakan kufur. Inna a'tadna lidh-dhalimin naran ahata bihim suradiquha wa yastaghisu yughathu bima'in kalmuh yashfi al-wujuh bi'sa syarab wa sa'at murtafaqa. Ini salah satu menariknya Al-Qur'an Al-Karim. Gambaran tentang neraka ada di seluruh, hampir di seluruh surat dalam Al-Qur'an Al-Karim. Tapi cara Allah menggambarkan neraka selalu berbeda-beda. Selalu berbeda-beda, oke? Okay? Kita lihat sekarang ini Allah menggambarkan neraka, apa kata Allah SWT? Inna a'tadna, sesungguhnya kami telah sediakan, kata Allah SWT, bagi siapa? Bagi orang-orang yang zalim, naron, neraka, ahata bihim suradiquha. Kata Allah SWT, nerakanya ini nanti yang akan diberikan ini, ya, ahata bihim suradiquha. Suradiq itu ada banyak, ada 7 makna kata suradiq itu, tapi saya singkatkan saja. Suradiq itu kayak wall. Apa, kalau kayak Anda punya gini, kalau tempat terus dikasih pagar gini, tapi pagarnya yang tinggi, muter tinggi, namanya suradiq. Ya. Diduga berasal dari bahasa Persia, masuk ke dalam bahasa Arab, kemudian mengalami Arabisasi. Jadi tinggi banget. Atau ada juga yang menafsirkan seperti kanopi yang melingkupi gini, sehingga kamu tidak bisa keluar dari mana-mana. Jadi seperti kanopi. Ya. Ada juga yang menyatakan outer wall of the city. Jadi kalau negeri zaman dahulu itu kan selalu ada apa jenisnya itu? Ada bentengnya, kan? Ada bentengnya. Ya. Kalau Anda ke Turki, itu bisa melihat wallnya itu yang sampai sekarang masih ada sisanya. Ya. Wallnya mana itu? Bukan, wallnya Byzantium. Ya, masih kuat di sana. Ya. Yang nanti dijebol oleh sahabatnya ini Al-Fatihnya, oleh Al-Fatihnya dijebol pakai meriam yang paling gede itu, ya. Kayak begitu namanya suratik. Idenya adalah kita terperangkap, gak bisa kemana-mana, track, we are being trapped di situ, dan gak bisa kemana-mana. Itu ide dasarnya begitu sebenarnya, okay. Jadi orang berada di dalam neraka, ya, dan ahata bihim suradiquha, ada yang menafsirkan apinya itu, ada yang seperti asap yang mengepul, yang mengitari mereka, wallahu a'lam. Tapi yang jelas Allah sekarang menggambarkan orang berada di dalam neraka dan dia tidak bisa keluar kemana-mana, karena dia dikepung. Entah ada bentengnya, wallahu a'lam, tapi yang jelas dia dikepung, tidak bisa kemana-mana. Ya, itu namanya ahata bihim suradiquha. Wa iyastaghisu, kalau mereka meminta air, kalimat yang menarik, ya, kalimat yang menarik. Di dalam Al-Qur'an kata istighosah, ya, kata istaghisu, yughosu, biasanya dikaitkan dengan hujan, ya. Menarik, sekarang bayangkan orang ini minta minum, Allah menggunakan kalimat yughosu, dia dikasih hujan. Ibaratnya kayak apa itu?
Wong jaluk minum biasanya kan dikasih gini. Tapi kalimat yang kurang menyatakan kasih hujan, pouring with the rain. Tapi pertanyaannya raining-nya apa? Bayangin sekarang. Kata Allah SWT, yughasu bima'in, dengan air kalmuhl. Muhl itu macam-macam di kalangan para ulama. Tapi saya menjelaskan. Satu, makna muhl adalah kayak besi atau timah yang mendidih. Namanya muhl. Cuangkur terus didih. Ada yang menyatakan nanah darah yang nyampur. Ada yang menyatakan apa saja benda-benda yang ada di neraka yang sudah melting. Itu namanya muhl. Wallahu a'lam. Ibnu Katsir meramu, tidak ada yang bertentangan sebenarnya semuanya. Boleh jadi memang semuanya diramu jadi satu. Mixture of anything is. Your blood, your fuels, your semuanya, your bau, your penyakitin dan segala macamnya. Namanya kan muhl. Sekarang bayangin, air seperti hujan, tapi ini bukan hujan air. Hujannya kayak TV itu. Bau, panas dan segala macam. Sekarang Allah menunjukkan efek dari kalau Anda kena airnya ini. Yashwil wujuh. Membakar wajahmu. Jadi kalau kita minum atau kena airnya, wosong lah ini. Bayangan, banyak Allah menggambarkan siksa neraka. Dan model yang kayak begini, cara Allah menggambarkan neraka gaya begini, gak ada di ayat yang lain kecuali di ayat ini. Dan itu meskipun kita bicara tentang neraka lagi, selalu fresh terus. Breaking news terus. Itu indahnya Al-Quran Al-Karim. Jadi sampean gak bosen. Kalau kita, neraka mana? Coba sampean dengerin pidato. Aduh, itu mana? Pak Imam sering pidatonya bagi yang pegawai negeri, bagi yang berada di UIN Malang, yang sering ngikutin Pak Imam, dulu kalau PLPG, ya, dulu selalu ada PLPG di Fakultas Tarbiya, yang ngisi selalu Pak Imam untuk ngawalin. Itu hampir sama terus. Gimana? Kan ditanya, saya tutup ini, belum hari ini. Ya, sekarang. Ceritanya masih sama nanti, mulai tentang pendirian UIN, ya karena namanya PLPG ya, selalu ceritanya mulai dari pendirikan UIN terus, maka, dan sampai apal itu. Oh, situ tuh kene, dikurangin, kira-kira pernah jamannya, kan? Saking seringnya. Dan orang bosen, akhirnya bosen kalau terseringnya. Ya, meskipun kita gak bosen dengan Pak Iman, karena lucu orangnya, dan macam-macam. Tapi yang menarik, gak ada yang baru lagi, gak ada yang baru lagi. Tidak kayak Al-Quran Al-Karim. Meskipun dia cerita tentang neraka, tapi sesuatu yang baru lagi, yang baru lagi. Itu menariknya Al-Quran Al-Karim, ya. Yasbil Buzhu, karena itu Allah menyatakan Bi'sa Syarah. Ini adalah the worst drink ever. Ya, ya apa nek, ini kira kaya apa ini ya. Timah Sheikh, kawan-kawan yang sebenarnya Timah Sheikh, Belar Sheikh, Nanah Sheikh, dan segala macam. Wampur dan begitu ya. Masya Allah ya. Bi'sa Syarah. Bi'sa Syarah, sejelek-jeleknya minuman. Wasa'at murtafaqah. Wasa'at murtafaqah. Dan sejelek-jeleknya murtafaqah itu menarik kalimat ya. Murtafaqah itu mestinya positif, tapi oleh Allah dipakai negatif di ayat ini. Jadi kalau you relax begini, terus leaning on something, misalnya leaning on sofa ya, you kecapek untuk aduh enaknya ya Allah ya, misalnya pemanasin kursi yang mijitin, nah ini murtafaqah. Nah, Allah menyatakan wasa'at murtafaqah. Orang Arab itu kalau mau menguatkan perasaan, ngomongin yang positif tapi dimaukan negatif. Ngono carane. Jadi kalau kata saya kutu, itu cara khas Quran untuk memukul hati. Misalnya fabashir bi'adzabin alim. Fabashir mestinya Allah senang, maka gembirakanlah dia. Sing ngono wis seneng, kata saya kutub, itu sebenarnya hati sudah menyediakan yes oleh Allah ya. Yes, ngono ibaratnya. Mari no ada pun alim, langsung jeblek ibarat orang jatuh. Saya tanya, kalau iu saya 1 meter, kemudian saya jatuhin sakit. Yo sakit, tapi lek 10 meter. Luwe sakit. Jadi kalimat model begitu itu kayak kata saya kutub seperti fabashir bi adabin alim, maka gembirakanlah. Iku ibaratnya diangkat 10 meter. Iya, terus ono po, dia ada bin Ali jebleak, ngono. Sama dengan ayat ini. Wasaat murtafaqah. Itu lebih sangat dipukul. Ya tak? Kan mending bilang I hate you daripada bilang I love you tapi dibilang selingkuh. Ya tak? Ngono. Sama aneh ngono. Itu sakit.
sakit ngono maksudnya ngono. Itu padha lah bahasane ngono. Masyaallah Pak Didab itu ngomongnya manis tapi ngono oh, kan. Mending mental pedu kan ngono ya wasa murtasasa. Kapan dasarnya ini? Inna ladina amanu wa amilu salihat inna la nudhi'u ajroman ahsana amana. Saya cepatkan saja, semuanya orang yang beriman wa amilu salihat. Saya lagi pay attention pada kalimat alladzina amanu alhamdulillah, bukan innal mukminin ya, innal innal ladzina amanu. Bayangin kalau innal mukminin bongkok kita semuanya ya toh, karena berarti imannya harus sempurna. Kalau innal ladzina amanu is okay, berapa persen pun yang penting kita punya iman ya. Wa amilu salihat, bukan wa amilu salihat, berkali-kali saya mengucapkan ini, tapi untuk mengingatkan lagi, bukan tak marbuto tapi tak solihat. Maknanya ya meskipun maksimal 10 amal baikannya ya. Yang penting amal soleh, meskipun tidak semua, tapi lihat disitu wa amilu salihat, pakai tak marbuto dan menjalankan semua amal yang baik. Mau udah buang kau terus, waduh, tidak mungkin awak ini. Hari itu toh, karena itu wa'am itu solihat. Innaladina amanu wa dipakai dengan filia, karena untuk menunjukkan tidak firm bener. Kalau pakai ismiyah, kalau pakai isim, innal mu'minina permanen. Imannya sudah tas, imannya sudah perfect. Tapi lihat innaladina amanu, yois. Masih naik turun dan segala macamnya, itu maksudnya. Inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Yang kaya begitu itu sesungguhnya kami, kata Allah, la nudhi', kami tidak akan menyia-nyiakan ajra man ahsana amala, balasan dari orang yang berbuat amal yang berbuat balasan dari amal yang baik. Kalimatnya menarik. Kenapa kok ahsana? Ada kata amal, ada kata apa satunya? Saya hanya mengingatkan lagi. Ada kata fi'il. Apa bedanya fi'il sama amal? Fi'il mudhari', pada amal mudhari'. Amal soleh pada fi'il soleh. Apa bedanya amal sama fa'ala sama amila? Apa bedanya? Kalau fi'il any type of action, sadar enggak sadar, punya niat atau tidak punya niat, namanya fi'il. Semuanya lah ya. Mau kamu niatkan, mau tidak kamu niatin, punya tujuan, mau semuanya fi'il. Tapi kalau amal, satu syaratnya, you're sadar, conscious. Yang kedua, you pakai niat. Kalau amal, yang dinilai oleh Allah itu cuma apa? Amal. Alhamdulillah bukan fi'il. Malaikat yang nyatet apa? Fi'il. Karena gak tahu malaikat itu. Malaikat semua dicatat pokoknya. Buat kabeh. Semuanya dicatat niat ini. Padahal aku lali. Nah, lali nanti dibuang. Itu Allah yang ngurusin. Alhamdulillahnya yang dinilai oleh Allah cuman amal, bukan fi'il. Bukan fi'il ya. Ulaika lahum jannatun ajannatu anhum. Kalau tadi cerita indahnya, oh, ngerinya neraka, sekarang ganti surga ya. Ulaik, mereka itu lahum, khusus bagi mereka jannat. Jannah, kebun-kebun aden, ya, jannah aden, surga aden, tajri min tahtihi, mengalir di bawahnya al-anhar, sungai-sungai. Yuhallawna fiha min asawira min dhahabin, masya Allah. Yuhallawna fiha, yuhallaw dari kata apa nek? Lende tasawuf ono apa? Tahalli, apa tahalli? Tahalli, tahalli, tajalli. Apa lagi tahalli? Menghias, beautification, adorn. Jadi di beautification, di beautify. Jadi apa? Surga itu di beautify, di make up surga ni. Ya, di lepuk no salon surga ni. Dahnya. Yuhallawna fiha. Ya, nanti orang yang masuk surga itu yuhallawna fiha min asawir. Ya, nanti orangnya dihiasi dengan apa? Min asawir, dengan gelang-gelang. Apa tidak jadi bencong kan Ustaz? Enggak, enggak usah dipakai untuk gelang goreng. Ini beda tipenya nanti yang berbeda. Wallahualam. Tapi nanti min asawir wa min dahab. Jadi nanti lihat asawir. Kalau satu apa? Asawir gelang-gelang ya.
Siwarai, nanti ada satu doa dari Rasulullah SAW ya kepada Suraqah bin Malik, kaifa bika ya Suraqah idza labista siwarai Kisra, bagaimana denganmu wahai Suraqah jika engkau mengenakan dua gelang dari Kisra ya. Nanti saya ceritain sedikit ya. Oke. Jadi orang masuk surga nanti pakai gelang, ibaratnya gini ya, untuk simbol dari prestis, simbol dari status kedudukan. Raja dulu itu punya simbol. Misalnya raja Persia, raja kerajaan Persia itu punya siwarai. Kalau you punya itu, maka you menjadi seorang raja. Ada dua, namanya siwarai Kisra istilahnya. Pun kuaga, wallahu a'lam ya Allah. Kok sama nek mung kartu kaca lho ngene ngono lah. Yo mbok jenis pakaiannya kayak apa nanti wallahu a'lam. Tapi gambarannya ini jangan digambarin. Enggak usah dibayangkan, memang enggak bisa dibayangin kok di surga. Ya kan? Gimana bisa dibayangin? Pokoknya lek maca di kitab-kitab dulu itu dari ngulek ngombe, ngromo di ngene ya ora jijik. Yo mbok enggak usah terlalu didetailkan ya, namanya wala khatara ala qalbil syar, enggak bisa ya. Tapi yang jelas nanti orang pakai gelang-gelang min dahab dari emas. Wayal basuna thiyaban khudran min sundus, dan dia akan berpakaian dari pakaian yang hijau, greeny pakaiannya. Ngomongin kemahannya senangan ini. Min sundusin wa istabrak, ya, baik dari sutra sing halus sama sutra sing tebal. Apa idenya? Gini, dulu pakaian orang dulu itu pakaian kalau mahal, sampai-sampai saya ingin pakaian ini kita tanya kalau orang perempuan terutama. Lek kelambini api ono furine. Ya lah. Lek kelambini biasa kok ono furine. Ya lah. Dan tanya, pakaian-pakaian yang mahal mesti ono furine. Ya lah. Pemane lah ibu-ibu, wah wis mesti ono furine. Pemane lah, kalau Anda pakai sutra, bisa Anda pakai sutra tanpa furing? Ya kan iso, ya, ketipisan ya. Jadi mesti ada furingnya. Ya, pakaian dalamnya itu sama, pakaian yang mahal-mahal mesti ngono. Jeruan itu luwe apian mana? Yang dalam itu untuk comfort, untuk bikin nyaman, yang luar untuk aksesoris penampilannya kerennya, gitu. Karena itu yang luar tebal, yang dalam, yo mbok koyo opo, ya, saya bisa bayangin, opo ndak panas Ustaz, malang mulai panasnya, surga enggak, ya, ya, wallah ada, ya, jadi idenya gitu, dia punya pakaian yang indah. Muttaqiina fiha 'alal ara'ik, Allah menggambarkan dari pakaian sekarang yang dijelaskan, jenis pakaiannya, warnanya hijau, dan ngapain dia sudah pakaian keren, untuk menunjukkan status, kenyamanan, mutahiin, dia bertelekan, ya, reclining, ini, ya, di mana ada aroi di dipan-dipan, kasur-kasur kerdin, ya, ada apa namanya, sofa yang empuk-empuk, itu menunjukkan apa? Orang kaya. Kalau Anda masuk rumahnya orang kaya, yang paling mencolok sendiri pertama kali sebelum Anda melihat kebunnya, kalau masuk rumah, kiri orang kaya adalah dari apanya? Sofanya. Itu benar ya? Itu kelas yang sudah-sudah, tonton aja sofanya. Oh, itu kayak Inggris sih. Modern, ya. Gampang, ya, lihat nontonan. Karena ini kos-kosan mesti bukan orang kaya. Apa, nonton sofanya? Ya. Menariknya yang nonton. Mesti, ya. Sofa menjadi ukuran. Sofa. Di surga di gambaran itu adalah al-ara'id ya, karena nikmat thawab wa hasunat murtaqah, dan itu sebaik-baiknya balasan. Beda ya, yang di atas pakai ajr, yang di bawah pakai thawab. Kenapa? Nah, pikirnya itu kalau ajr itu kayak begini, kayak pegawai negeri, dia sudah tahu satu bulan berapa, 30.000 misalnya gajinya berapa, kan satu bulan 3.000 gajinya. Dan mesti namanya ajar, nggak nambah nggak kurang, namanya ajar. Oke? Okay? Nah kalau urusan dosa Allah itu ngasihnya ajar. Oke? Okay? Tapi lah urusan pahala, wah itu nggak bisa mungsrot, munggal terus. Gimana enggak? Model ibadah kalau ini untuk itu dari akeh. Ya. Apa ya Allah kan nggak gitu dong? Itu namanya tawar, nikmat tawar, nikmat tawar. Wahasunat murtafaqo, yang di sini pas hasunat positif, murtafaqo positif, makin menguatkan.
Fahasulat Multasakhar. Fahasulat Multasakhar. Saya cerita sedikit tapi tadi enggak bisa ke printnya. Masih ingat cerita Suraqah bin Malik? Suraqah bin Malik, siapa Suraqah bin Malik? Kalian. Suraqah ahli apa? Ngelacak, ahli ada istilahnya di Inggris saya lupa istilahnya ngelacak arah itu loh. Tukang tahu ini arahnya kemana kemana. Tadi jejak ahli ahli untuk GPS ya. Bela saiki GPS bela saiki. Ada itu tukang pelacak jejak itu ada. Nah, Suraqah itu kayak begitu ya. Dia jago. Oke. Okay? Singkat cerita, ini ceritanya setelah apa namanya Rasulullah hijrah itu loh. Ya. Jadi kemudian Abu Jahal marah-marah. Ya, kemudian mengasih pengumuman di Darun Najwa, siapa yang bisa membawa Muhammad mati atau hidup dikasih 100 ekor unta. Ya, kalau satu unta katakanlah sekarang nggak tahu saya 10 juta berarti dapat 1 M, ya 1 M kira-kira ngomongnya. Oke, jadi udah semua mencari. Suraqah itu mendengarkan dan dia tahu. Ya. Dia tahu arahnya. Oke, singkat cerita, dia pesan sama pembantu di rumahnya, suruh naruh kuda di sebelah sana. Tapi dia tidak mau berangkat. Kamu tahu tidak Suraqah? Tidak tahu saya di mana. Dia tahu. Nabi Muhammad berangkatnya kemana dia tahu. Jejaknya. Tapi Quwathul itu dia tahu arahnya ke sana. Tapi dia pintar. Bilangnya ke orang-orang dia lewat dari depan. Tapi kudanya sudah nyari dulu. Dia berangkat dari belakang rumahnya. Jadi tidak ada yang tahu. Di sana sudah disiapin kudanya, dia ngikutin. Benar ketemu Nabi Muhammad. Ya, dari jauh ketemu dengan Nabi Muhammad. Tapi begitu dia mau grabs Nabi Muhammad, masuk kudanya dan pasir. Ya, usia minta tolong, ditolong oleh Nabi Muhammad. Terus jalan lagi, dikejar lagi, ambles lagi. Dan singkat cerita sampai 3 kali, Nabi dia minta dibebaskan dengan jaminan bahwa Nabi Muhammad menyatakan kamu mau saya kasih apa saja. Dia kata Muhammad, aku tidak butuh apapun kecuali jangan ceritakan ini kepada orang Quraisy. Ya. Terus Rasulullah menyatakan, bagaimana wahai Kisra, wahai Suraqah, kalau seandainya aku kasih engkau, kalau engkau mengenakan 2 apa namanya itu gelang Raja Persia. Wah. Tapi belum tahu Suraqah itu kejadian itu apa benar atau enggak, dia belum tahu. Tapi dia catat perjanjiannya. Nanti kalaupun nanti, karena Suraqah yakin nanti akan menang Islam. Terus minta perjanjian, kalau engkau nanti menang Fathu Makkah, nanti tolong aku menjadi orang yang diselamatkan ya, dapat pengampunan politik kira-kira gitu. Ditulis perjanjiannya pada sebatang tulang ya. Dah, kembalilah. Orang-orang tanya sama Suraqah, kamu tahu Muhammad? Enggak tahu, kata Suraqah. Tidak tahu, saya penuhi janjinya. Dan Nabi Muhammad sampai di Madinah, lama, Fathu Makkah. Di Fathu Makkah, Rasulullah kumpul dengan sahabatnya, Suraqah masuk. Wah, banyak orang menyatakan, wah ini yang orang kafir. Diangkat pulangnya itu, saya Muhammad, kata dia. Dan segala macamnya itu. Setelah itu, Rasul menyatakan itu. Ya, maukah kau mendapatkan siwarai. Singkat ceritanya, kemudian di masa Rasulullah SAW, Persia belum jatuh di tangan umat Islam. Di masa Abu Bakar belum jatuh. Di masa Umar bin Khattab jatuh. Jadi pemimpin Hurmuzan, pemimpin tertingginya Persia saat itu jatuh. Dan dia ini mengenakan, jadi dia diparak sampai ke Madinah. Umar itu tidur. Ya, dia terus dia mau mandi dulu, mau mengenakan seluruh pakaiannya karena mau bertemu dengan Amirul Mukminin yang mengalahkan raja terakhir Persia yang paling besar, Hurmuzan. Nah, akhirnya kata Hurmuzan, ya enggak sopan, saya harus pakai semuanya ke apa? Kebesaran Raja Persia itu. Dia pakai semuanya. Umar tidur di tanah pinggir masjid biasa saja, kaget Hurmuzan. Ih, Amirul Mukminin yang mengalahkan Persia dan segala macamnya. Terus dia kalah, diwujudin, dia enggak mau nyium, enggak mau harus nanti dicopotin semuanya, jadi ghanimah dipanggil Suraqah dikenakan. Nangis Suraqah begitu ingat janjinya Rasulullah. Kaifan kata Rasulullah dulu itu ya, idza lam yastasi warai kisra.
begitu dipakai, terus dia dipakai semua orang bertakbir, ya Allahu Akbar, Allahu Akbar, kata dia. Sumal tafata Umar ila Suraqah. Umar kemudian menoleh pada Suraqah wa qala tahfa, wow, wow, ini adalah bahasa kita ya, wow, that's amazing Suraqah, ini adalah bahasa kita. Kalau diwocokan tidak enak, bah, bah, oh, kan garing, ya, kan garing, apa wocok orang. Wakola Umar, bah, bah, oh, tidak masuk. Ya, bahasa sekarang mungkin ya, wow, keren, oh, that's cool, man. Murah, kira-kira mana lah, bahasa sekarang ini gitu, ya. Baru kemudian bilang orang Arab kecil dari Bani Madlajnya ala roksihi taj Kisra, ya, di kepalanya dikasih crownnya Raja Kisra, ya, wafi yadaihi siwarahnya, di tangannya dikasih dua gelang itu, ya, summa rafa'a ra'sahu ila samaa, dan kemudian Suraqah menengadahkan wajahnya ke langit. Allahumma innaka manakta hadzal mal rasulaka wa kana habba ilaika minni wa aqrama alayk, ya Allah, sesungguhnya engkau telah mencegah, menghalangi harta ini, crown, segala macamnya itu, untuk diberikan pada Rasul, pada Rasul lebih baik daripada aku. Terus dia ulang itu, wa manaktahu Abu Bakr wa kana habba ilaika minni wa aqrama alayk, dan engkau juga mencegah Abu Bakar untuk mengenakan ini semuanya, padahal Abu Bakar jauh lebih baik dan lebih mulia daripada diriku. Terus setelah itu kemudian bagaimana diberikan kemudian itu untuk diberikan kembali, tidak mau memakainya, dan sumalaya kumi majlisi hatta qassamahu bainan muslimin, diberikan lagi kepada Umar bin Khattab ke kas negara, ke Baitul Mal, untuk dibagi-bagikan kepada orang miskin. Nanti begitu meninggal Suraqah ke Madinah, dan dia melihat Rasulullah nangis Suraqah, kata dia, demi Allah, dulu aku tidak membunuhmu hanya demi 100 unta, kata dia. Sekarang Muhammad, hatta satu kukumu saja jatuh, aku rela untuk memberikan nyawaku untuk membela satu kukumu saja. Suraqah bin Malik. Ya. Menarik kan ya. Itu siwara. Sama dengan nanti di surga. Sama yang dapat siwara. Tapi gak usah damaknya langit terus. Tapi Muhammad. Ya. Gak usah ngegaya ngono ya. Itu Suraqah. Cerita detailnya downloaden Suwar min Hayati Sahabat, untuk cerita lengkapnya Suraqah bin Malik. Mas ini mau di detail cerita nih, cuma rekod nebu ini ya. Sing awal muncul itu cerita hijrah dari Nabi. Jadi sing cerita akhir-akhir Suraqah menghalaman tak cerita nanti ya wisi putar ilmu ibu. Jadi kalau mau lebih detail nanti cek di Suwar min Hayati Sahabat ya, dari Suraqah. Masih? Oke. Okay. Jadi kita belum sampai di Turek. Kami cenderung. Jadi cerita kedua baru insya Allah minggu depan ya. Bagaimanapun kita harus menyelesaikan yang saya janji untuk minggu depan kita nggak boleh terlalu lama, harus diselesaikan yang gardener. Jadi beda molor-molor dan ganti mana. Tidak kafi ya terus ya. Ya itu penting sebenarnya. Sebenarnya kita tidak mengejar target, mengejar apa namanya kepahamannya. Ojo keliru, belajar Quran tidak mengejar target, tapi mengejar kepahaman. Dan kemudian kita ikuti dengan aman setelahnya. Nanti kita belajar dari The Gardener yang apa? Belajar bagaimana melihat harta. Jadi intinya ya, kita singkat saja. Fitnah pertama, fitnah zaman akhir adalah fitnah iman. Ya. Fitnah menjaga iman nomor satu. Bagaimana caranya agar kita bisa menjaga iman? Suhbah as-salihah, punya teman yang soleh. Karena seperti dari Ashabul Kahfi, zaman ini makin bergerak makin akhir, fitnah iman makin kuat. Kalau saya ingin terbebaskan dari fitnah iman, cari teman yang soleh, cari kumpulan orang yang soleh. Semacam ini adalah salah satu dari upaya untuk memproteksi iman. Jangan ngegaya, andalah aku so belajar sendiri dan segala macam, beda. Kenapa? Karena kita butuh teman untuk saling mengingatkan dan segala macam. Suhbah sholihah, sebagaimana Ashabul Kahfi. Itu, dan yakin kalau kita sudah memproteksi iman, nanti Allah menunjukkan jalannya. Ya, tapi tentu saja kita harus ikhtiar
ditambahin doa. Doanya apa? Robbana atina min ladunka rahmat wa hayyi lana min amrina rasyada. Nanti di story kedua kita bicara tentang dunia. Cintaannya orang sama dunia, fitnah, fitnatul mal. Nomor loro itu wis. Ya, fitnatul mal, fitnah harta. Wah, nanti lek sampeyan kerja ora rasane opo fitnah harta ini. Rebutan antar wong. So paten-patenan hanya karena harta, kedudukan. Obati opo? Al-malu wal banun zinah. Ya, itu obati. Jadi Allah ngasih cerita sekaligus nomor resep ya. Ya. Mohon maaf kita tidak bisa menyelesaikan target saya The Gardener hari ini, tapi ternyata belum selesai. Insya Allah kita masuk Gardener besok, terus Musa Khidir sudah hampir selesai, tinggal ke story-nya, baru tinggal satu cerita lagi yang siapa? Sobat terakhir itu pernah. Ya. Besitu baru nanti kita rundingin atau nyelesain surat Yusuf yang juga belum selesai dulu. Ya. Masih foto opo surat Yusuf juga. Atau kalau mau besok surat Yusuf terserah, mau Gardener atau Yusuf. Kalau Gardener kita lanjutin Gardener besok, tapi kalau mau Yusuf ya kita lanjutin Yusufnya sampai Zulaikha. Sampai oke, sampai Nisa ya. Oke, sama wanita Mesir ya. Itu. Oke, semoga ada manfaatnya dan semoga kita dikuatkan iman oleh Allah SWT, diproteksi iman kita, dan semoga kita dikelompokkan menjadi orang-orang yang dipilih oleh Allah, yang diselamatkan iman kita, dan kita bisa mengamalkan Al-Quran. Amin. Hadzan Allah ya Tuhan Jemaahim, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam, walhamdulillah wa bin alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.